Ngapain nih Mama Hengki? Ini apa? Masa gak tahu saya udah kayak gini gayanya? Loh siapa? Cewek-cewek petinju. Kan biasa kalau cewek petinju kayak gini. Lah itu cewek lu. Hei, gak usah banyak omong lo Udin Ngeden. Asal lo tahu ya, ini gara-gara lo. Stop dulu. Lu bilang gue apa? Udin Ngeden. Lu salah. Lu salah. Siapa? Gue tuh dadang nyesek. Dadang nyesek? Siapa? Dadang nyesek. Pasti nama Anda saya tahu. Siapa? Mamat Flu. Enak aja. Sembarangan. Kasih tahu teh. Nih, kenalin. Siapa? Asep Vertigo. Tahu penyakit lu. Dengerin, Kang Sule. Bang Billy di sini mau demo Kang Sule karena Kang Sule udah bikin sakit hati maminya Kang Sule sendiri. Penny, bilang tuh mami langsung. Enggak, udah Billy aja yang ngomong. Mami marah sama Sule. Mami kan di PHP-in. Kamu kan jubirnya mami, sok aja sok. Oh, ini jubirnya mami. Iya, ngomong. Kalau ini memang jubirnya mami, Nirinanya mana? Bukan. Beda lagi juru bicara. Oke, enggak masalah. Apa masalahnya? Masalahnya tadi udah dijelasin Kang Sule. Saya masalah perhiasan ke mami. Ini. Belum apa-apa udah demo. Ini Sule kan janji mau ngasih perhiasan yang kayak gini. Mana sampai sekarang? Makanya jangan demo dulu, lihat dulu perkembangan saya dong. Ini gimana? Jangan main demo-demo. Baru saya diangkat di sini sebagai ketua, udah di demo lagi. Ketua. Makanya Sule kan PHP bilang dia. Lagian mami pakai minta perhiasan sama Kang Sule. Kang Sule ke salon rambut aja ngutang ya, Kang? Ini sembarangan. Ini yang gua demen. Kenapa lu bisa tahu? Tenang. Duduk. Ayo, sabar dulu. Nah ini perlu ya. Ini harus jadi contoh yang gak bener ini. Belum apa-apa. Bukti dulu, baru demo. Ini belum ada bukti, belum apa-apa udah demo. Ini. Duit. Bro, minta maaf dulu. Oh, sama Bang Billy. Billy. Urusannya. Billy maaf ya. Tadi rambutnya udah disasak, di blow, biar kayak mami gitu. Maaf ya, abis mami kesel. Nah, maaf. Tadi mami bener-bener kurang kerjaan, masa laki disasak? Mami kita jambak, harus menganut yang namanya asas praduga tak bersasak. Bersalah. Sampai disasak, dia kan rambut disasak tuh. Ada hubungannya. Aduh, nih. Beni, makasih banget ya. Langsung sih. Mami tuh kadang-kadang ya, aduh lihat tuh, cantik ini. Ya kan?